bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara Nabi Dawud sama Adi Syahudin, sila pendengar yang dimulai Allah sekalian. Kita menyambung bila tafsir di Hakim ini mesti ayat yang ke-81 hingga 82. Iaitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf rasulillah. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Faqalu la tanfiru fil harb. قل نار جهنم أن لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Orang-orang yang ditinggalkan bergembira dengan tempat tinggal mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kau berangkat dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih keras panasnya kalau kamu mengetahui. Kalau mereka mengetahui, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai kemalasan apa yang selalu mereka kerjakan. Selain mereka pastian, ayat ini kembali flashback lagi menceritakan, menggambarkan sifat golongan munafikun yang tidak mahu ikut serta berjuang di medan Tabuk. Ayat ini menggambarkan betapa solidnya sifat karakter nifak dalam hati mereka sampai mereka ni gembira melakukan kejahatan. Kata Abu Hayyan, ayat ini menceritakan tentang munafik dan ejekan golongan munafik terhadap Nabi dan orang-orang beriman yang pergi ke Tabuk dalam waktu yang panas terik. Saya kenal tak siapa Abu Hayyan? Jarang kita mendengar nama mufassir yang nama Abu Hayyan ini. Kalau kita belajar di kuliah logha, Abu Hayyan ini terkemuka dengan tafsirnya yang bernama Al-Bahrul Muhit. Al-Bahrul Muhit maknanya laut yang meliputi segala-galanya. Ini Abu Hayyan ini merupakan seorang ulama yang berasal daripada susur galurnya daripada Andalus, daripada Granada. Beliau ni terkenal dengan nama Abu Hayyan, yang lahir sekitar tahun 654 Hijrah. 654 Hijrah seperti yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam Tafsir Al-Mufassirun dalam jilid yang pertama. Ini Abu Hayyan ni, sedikit maklumat yang kita nak tahu tentang beliau. Nama sebenarnya Afiruddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi al-Garnati. Granada ni dipanggil bahasa Arab Garnatah. Jadi beliau ni, saya ini boleh berkesan penumpuannya dalam tafsir. Dia banyak berpengaruh dengan gurunya. Gurunya merupakan seorang mufassir yang terkemuka yang memiliki kitab namanya At-Tahrir wa-Tahbir. At-Tahrir wa-Tahbir. Kalang gurunya seorang yang salih yang bernama Jamaluddin Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Hasan bin Husain al-Maqdisi, yang terkenal dengan nama Ibn Naqib. Jadi Abu Hayyan ni, dia walaupun pengaruh banyak dengan Ibn Naqib, gurunya yang salih itu, seorang alim yang salih, tapi Abu Hayyan berbangga mengatakan bahawa, aku telah belajar sebenarnya bukan sahaja kepada Ibn Naqib, malahan aku belajar lebih daripada 450 orang guru. Banyak tak saya pakai kening guru kan? Subhanallah, dan mereka dulu belajar bukan macam kita, belajar untuk mendapat sijil pada hari ini, belajar untuk mengenali pakar dalam satu bidang, padahal satu je cabang yang kita fahami. Itu pun kalau faham, saya ini mulai kat masyarakat, tentulah ilmu saya, jangan berhenti dalam untuk ilmu. Menulis Ustaz Omar Muhammad Nur dalam kolom Mahmudah Musim Majalah Solusi. Bacalah saya, kolom Mahmudah ni penting untuk memupuk dalam diri kita sifat Mahmudah, membuang sifat mazmumah. Nak pupuk sifat mahmudah ni, kena buang dulu, kena takhliyah dulu, buang sifat mazmumah, baru datang sifat mahmudah. Antara sentuhan yang beliau kemukakan, pentingnya kita mencari guru yang ramai. Guru ni kita pastikan latar belakangnya orang saleh, seperti berlaku kepada Muhammad bin Ismail Bukhari, Imam Bukhari rahmatullah alaihi. Sebelum datang menuntut ilmu, dipastikan dulu guru itu bagaimana kelakuan, adab, akhlaknya.
recheck dulu, utus seorang untuk cek latar belakangnya. Tiba-tiba kelihatan dia mencampakkan batu-batu kecil kepada unta, panggil daripada jauh untuk datang kepadanya. Berita ini direportkan kepada Imam Bukhari yang nak menuntut ilmu hadis dengannya. Mendengar perkara itu, beliau meninggalkan, tak boleh ambil daripada orang yang penipu, pembohong. Al-ilmu dinun fanzuru ila man ta'khuzuna anhu dinakum, kata Imam Malik. Ilmu adalah amanah, ilmu adalah agama. Justru kalau kamu nak lihat agama kamu betul atau tidak, lihatlah pada siapa kamu belajar agama itu. Ilmu itu agama. Ini saya ini melibat pasal ini, kita cerita tentang latar belakang seorang bernama Abu Hayyan. Abu Hayyan ni mempunyai guru sebanyak 450 orang. Adapun orang yang beri ijazah kepadaku, aku tak terkira banyaknya, kata beliau. Ijazah ni maksudnya kalau kita pergi dalam Masjid Nabawi sebagai contoh, ada syu'bah-syu'bah pengajaran ilmu yang disampaikan di situ. Maka guru yang mengajar itu, ujungnya dia kata, saya ijazahkan ilmu untuk kamu. Satu doa bang kali, satu amalan bang kali. Kita belajar di masjid, kita jumpa guru tu sekali saja. Ini juga satu ijazah, ijazah syaraf namanya. Kalau kita belajar kulit ke kulit, lagilah berkatnya saudara. Baik, ini cerita tentang Abu Hayyan, seorang mufassir yang terkemuka, yang mana rumusan kepada kitab tafsir ini, kalau kita lihat begitu banyak sentuhan yang berkaitan dengan nahwu. Kaedah penyusahannya, ulama-ulama mufassir ni ada sentuhan mereka tersendiri, fokus mereka tersendiri, keahlian yang nampak jelas bila kita membaca kitab-kitab tafsir mereka. Maka ini adalah kelebihan daripada Abu Hayyan. Beliau seorang yang memberi konsentrasi khusus kepada nahwu. Beliau ni amat mengusuhi Az-Zamakhsyari. Sebab kalau kita lihat dalam kitabnya, banyak hamalat sakhirah qasiyah min ajri ara'i Az-Zamakhsyari al-i'tizaliyah. Kita lihat ini Abu Hayyan Tauhidi, Abu Hayyan seorang yang bahayan dan lusi, sangat tidak senang kepada Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari adalah seorang Mu'tazilah. Kita baca tafsir Kasyaf oleh Az-Zamakhsyari bukanlah untuk melihat pandangan Mu'tazilahnya saudara, tapi kerana kata Syekh Dr. Salah Abu Fattah Al-Khalidi, membaca Az-Zamakhsyari tafsir Kasyaf ini penting untuk seseorang menajamkan kemampuan balaghahnya. Kenapa yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari tidak akan kita lihat dalam kitab-kitab yang lain. Dan yang sama juga disebut oleh Syekh Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Baik, Abu Hayyan mengatakan bahawa ayat ini berbicara tentang sifat munafik, nifak dan sukhriyah, ejekan oleh golongan munafik pun terhadap Nabi SAW dan para sahabat yang pergi ke Tabuk. Kamu nak lawan golongan Rom dekat Tabuk? Tabuk ni di utara Madinah, telah kita uraikan dahulu. Kalau saya nak lihat lebih jelas, lihat dalam kitab yang bertajuk Madinah, Kelebihan dan Sejarah. Madinah, Kelebihan dan Sejarah. Buku ni amat penting untuk seorang nak pergi Tanah Suci, nak faham saya Tanah Suci, membaca. Bacalah dalam kuota terbang. Jangan dihabiskan masa melihat filem-filem yang tidak penting di belakang si kapal terbang ni. Buang masa. Kita nak pergi menajamkan kesalihan kita, amal ibadah kita, habiskan masa melihat filem-filem yang tidak sepatutnya. Rosak, balik tengok lagi sekali. Buang masa sedari ini mulai kat Pasulian. Dan satu lagi kitab namanya Mekah, Kelebihan dan Sejarah. Kedudunya karangan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Telah saya huraikan dahulu tentang tempat yang namanya Tabuk ini. Jadi ayat ini menyatakan bahawa orang ditinggalkan Rasulullah dengan pemberian izin kepada mereka, atau ditinggalkan kerana Allah enggan mereka ikut perang. Ada dua type, ada dua kategori. Mereka ni gembira dengan keizinan Nabi SAW untuk mereka tinggal di belakang. Kalau kita belajar bahasa Arab, khawalif, dia berkataan khalf. Khalf ini merujuk kepada a'midah, tiang di belakang rumah. Biasanya orang Arab panggil perempuan, golongan perempuan dan golongan pondan, golongan yang tidak berupaya ini, orang tua yang memang tidak mampu bangun, Az-Zanna, ini al-Atfal, Al-Sibyan, Al-Ghilman, budak-budak kecil ni semua. Mereka ni tinggalkan dekat rumah. Maknanya kalau mereka tidak mampu untuk serta dalam perangan, kudratnya tidak seberapa. Jadi ini merupakan satu istiarah. Istiarah ni orang perempuan dinamakan dengan nama khalif, tiang yang berada kat hujung rumah, kerana orang perempuan ni duduk kat rumah. Sekarang golongan lelaki yang tidak mahu turut serta bersama dengan Nabi, farihal mukhallafuna bima qalihim khilafa rasulillah. Duduk sekali kamu bersama dengan orang-orang yang tidak pergi perang itu. Jadi sekarang ini mereka pastikan duduk kat rumah.
kamu tidak mau pergi perang, nah, duduklah dekat rumah bersama dengan orang-orang yang tinggalkan itu, tiang-tiang rumah. Tak boleh nak buat apa. Ini merupakan satu bentuk penghinaan, istihza kepada golongan munafikun. Dah lah yang ditinggalkan, gembira pula tu mereka, patut bersedih. Bersedih kerana tidak dapat menyertai omongan syahadah, omongan untuk mendapat syahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak saja enggan untuk pergi bersama dengan Nabi yang salam, mereka juga menghalang orang lain untuk pergi bersama dengan Nabi SAW. Dan lebih daripada itu, mereka berasa seronok duduk dekat rumah, tidak terlibat bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka kerana itu, hendaklah mereka tertawa disebabkan, hendaklah mereka tertawa, mereka tertawa dengan sebab mereka telah menipu Rasulullah SAW. Dia anggap dia gembira, seronok, senang hati, lapang fikiran kerana berjaya menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disangkakan begitu dengan alasan-alasan yang dikemukakan, dengan berbagai-bagai bentuk pengusuran yang disampaikan kepada Nabi sallam, akhirnya mereka dapat nikmat yang sementara untuk duduk di dunia. Tak perlu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya orang yang banyak ketawa dekat dunia ni, secara dalam ayat, "Falyadhaku qalila wal yabku kathira." Jaza'an bima kanu yaksibun. Orang yang banyak ketawa dekat dunia ni, mereka lah yang paling banyak menangis di akhirat. Kerana dunia ni tempat untuk ujian, tempat untuk ujian dia sempat lagi ketawa. Di akhirat besok, tempat untuk menikmati segala bentuk pengorbanan yang telah dilakukan di dunia, tempat untuk orang bergembira, kamu menangis lagi sana. Kerana segala yang kamu lakukan tidak memadai untuk menyelamatkan kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain, mereka juga mentertawakan orang beriman. Apalah kamu? Kamu bodoh. Sekarang musim buah masak ranum, korma itu nak gugur tak lama lagi. Kamu pergi jatuh dia, kamu tak dapat hasil, kamu tak dapat jual, kamu tak dapat pulangan. Kamu pergi sana belum tentu menang, sehingga kamu mati. Nah, itulah dia falsafah ataupun tanggapan golongan munafik pun. Al-Mukhallafun ini mengisyaratkan bahawa mereka sengaja ditinggalkan Rasulullah SAW. Mukhallaf, dia berkataan khalf, asal dia khalf, maknanya mereka ni sengaja ditinggalkan Rasulullah SAW. Dia merupakan satu isim maf'ul, mukhallaf, mufa'al. Mereka sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kerana mereka ni barang yang tak berguna, useless. Bukan mereka meninggalkan Nabi SAW, tapi hakikatnya Nabi yang meninggalkan mereka. Allah SWT yang tidak benarkan Nabi untuk bawa mereka. Perlu kita ingat, sedari ini mulai kapas kalian, nanti kita akan melanjutkan kisah tiga orang yang turut tertinggal dalam penyertaan omongan jihad ini. Tiga orang di kalangan orang beriman, dan Allah SWT telah menerima taubat mereka. Tulusnya hati mereka dalam bertaubat kepada Allah SWT menyebabkan Allah terima taubat itu. Jadi ketiga orang yang akan kita bincangkan dalam ayat yang berikut nanti tidak termasuk dalam kelompok yang dibicarakan oleh ayat ini. Kerana jelas dalam fasa wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tidak turut serta dan jiwa mereka ni benci untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini sekali lagi mereka asyik menunjukkan bahawa ada tiga sifat orang munafik. Pertama, gembira, tidak turut serta. Yang kedua, benci untuk berjihad jalan Allah. Kalau gembira ditinggalkan setakat itu madai cukuplah. Tapi tambah pula yang kedua, wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang ketiga ditambah lagi, busuknya hati itu sebut pula pada orang. Kalau setakat kita benci dalam hati, nampak riak-riak kebencian pada tindak tanduk, tahan lagi segala. Tapi kalau sampai ke peringkat berkata, ini orang memang ada problem dalam dirinya, dia tolong sampaikan pula, berkata pula kepada orang-orang iman, jangan pergilah perang tengah panas ini. Jadi orang-orang yang lemah imannya, selalu dia memiliki jiwa yang cenderung untuk berleka-leka, untuk leceh. Kerana tafsirannya kepada kehidupan itu very simple, tak mahu pergi berjuang kerana belum tentu. Padahal kalau pergi menang, dapat harta berlipat ganda, tak perlu pergi berniaga lagi dengan harta ghanimah yang diperoleh. Dan kalau mati sekalipun, mati syahid, tempatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bagaimanalah, tumpulnya pemikiran orang-orang munafik pun ini ditumpukan pada Allah SWT supaya selamat daripada sifat nifaq. Banyaklah berdoa saudara, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina
Ya Allah, aku mohon padamu hidayah, aku mohon padamu ketakwaan, aku mohon padamu kesucian diri, aku mohon padamu sifat kaya bergantung padamu mutlak, bukannya kepada manusia. Doa seperti ini yang saya titipkan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Amalkan secara dalam sembahyang kita ketika sujud, sembahyang kita kena doa pada waktu itu amat dimusajabkan, waktu kita tahajud, waktu malam, dan pada waktu-waktu yang disenaraikan Nabi SAW mujab, mustajab ni doa. Allah berkati kita, selamat kita daripada sifat nifak. Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.